Orang Batak ini kan anak Hokkido Amoraon Diau. Jadi orang Batak ini sangat all out menyekolahkan anak. 4.500 keturunan Sibagariang menghadiri Musyawarah Nasional Munas dan Jubileum 25 tahun Tugu Sibagariang Donda Hopol di Hutan Raja Tapanuli Utara 2 hingga 3 Juli 2023. Bupati Taput Nixon Nababan hadir langsung dalam acara Munas. Kepada para perwakilan Sibagariang sedunia, Nixon meminta keturunan Sibagariang mendoakan berdirinya Universitas Negeri Umum di Taput. Kajian pembentukan kampus Untara sudah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi untuk menggantikan Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung. Ia menjelaskan jika Untara disetujui, maka Tapanuli Utara akan berkembang pesat. Ekonomi masyarakat akan meningkat drastis. Sebagai bentuk dukungan konkret, Nixon berharap pengurus Sibagariang terpilih bisa mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi agar kampus Untara segera terrealisasikan. Setelah berjalan sekitar 5 jam, Munas Sibagariang sedunia memberikan mandat kepada Robinson Sibagariang sebagai ketua umum, Hendro Sibagariang sekretaris, dan Jusner Sibagariang sebagai bendahara. Pengurus Sibagariang dilantik oleh pendeta, pastor, dan ustadz dalam acara Jubileum persis di sebuah Tugu Sibagariang Donda Hopol, Hutan Raja, lalu dilanjut Tortor Batak. Acara ini juga sekaligus meresmikan renovasi Tugu Sibagariang yang secara visual terlihat lebih modern. Turut hadir dalam acara hiburan Novia Situmeang Indonesia Idol, pelawak Nain Malvinas, Taput Trio, dan lainnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.